Halo guys, balik lagi bersama gue Simba Gaming. Kali ini gue bakalan lanjutin lagi gameplay gue, yaitu Hello Neighbor. Pada episode sebelumnya gue kesusahan buat naik-naik ke puncak atap ya teman-teman. Gue setak berhenti di situ. Gue mau menunjukkan sesuatu yang menarik di dalam kamar tersebut. Dan gak usah lama-lama lagi, dan gue bakalan langsung aja ke gameplay Hello Neighbor. Ini dia. Oke guys. Gue sudah berada di dalam gameplay Hello Neighbor. Oke. Oke. Nah, gua bakal kalian nunjukin apa namanya? Dulu setting. Oke. Gua bakalan nunjukin ya kan gimana gue caranya tuh bisa atas. Cara yang pertama ya kan, yaitu kalian tarik tuas yang di atas sini ya kan, di atas sini, terus ininya naik dan kalian bisa lewat pijak parabola dan sini. Dan yang cara yang kedua adalah kalian bisa tumpuk-tumpukin, ntar dulu ada suara omnya, kalian bisa tumpukin ya kan, tumpukin kardus di sini dan ada kunci ini ya kan, sini ada kunci ya kan, dan ada skrupnya, dan kalian buka, tapi kalian harus mengambil seperti kunci ya kan, dan pintu ini akan terbuka yang ada di dalam situ. Nah, kebuka ya kan, dan kalian ambil kunci ini dan buka skrup yang ada di sini, dan kalian tinggal naik ya kan. Nah, sekarang gue di atas ya kan. Yip. Oke, dan kalian tinggal turun. Nah, dan gue mau menunjukkan sesuatu yang menarik di sini, teman-teman. Tutup terlebih dahulu, gue takutnya itu dia masuk. Oke, nice. Nah, di sini itu banyak sekali lukisan atau gambar-gambaran ya kan, anak kecil. Nah, yang menggunakan krayon atau pensil berwarna. Nah, dan juga gitar Rubik ya kan, mainannya anak kecil, dan topi, dan juga kemungkinan besar ya teman-teman, si om ini punya dua anak, cowok dan cewek, soalnya di sini ada boneka juga. Nah, tapi yang jadi masalahnya, yang kemarin kecelakaan di mobil itu anak ceweknya atau si anak cowoknya, yang membuat dia itu menjadi depresi. Awas, membuat dia depresi dan menculik anak-anak. Tapi kayaknya sih dia kehilangan anak cewek, cowoknya teman-teman. Soalnya dia juga menculik kemarin, teriakannya itu suaranya cowok. Suaranya itu cowok teman-teman. Oke. Awas, terjatuh. Gue mau ganti item terlebih dahulu. Aduh, gue lupa. Gue belum ambil kunci lagi.
sudah tak terpakai. Dadah. Kuncinya malah lupa. Oke, nice. Udah dapat kuncinya. Ah, kursi ganggu aja. Awas. Awas. Gue takutnya ada di bawah gitu loh. Ngumpet dulu, ngumpet, ngumpet. Gue takutnya dia ada di situ. Perlahan tapi pasti. Kayaknya dia ada di luar. Dia ada di depan. Oh, lewat dong. Gimana gua mau progres ini kalau kayak gini terus dia mondar-mandir di sini terus. Kayaknya dia di kamar mandi dah. Oke. Nice. Yeay, kita masuk ke ruang bawah tanah dan kita selamatkan anak tersebut. Akhirnya. Wow. Ini mesin apaan ya? Ngomong-ngomong, mesin apaan ini? Mesin uap kah? Karena ada mesin cuci di dalam ruangan seperti ini. Wow, bukan mesin cuci, teman-teman. Ternyata ini pintu rahasia. Oh, tapi dia tidak ada di sini, ya kan? Mana dia berhasil keluarga? Gua mau mengeksplor tempat yang satu ini terlebih dahulu. Apa ada yang bisa gue interaksi? Ini kayaknya bisa dah. Tuh. Yang satu ini aja. Tuh kan? Bisa gue interaksi. Awas. Minggir. Tadi kayak salah. Oke. Ada what? Ah, diam, berisik. Gua mau mengeksplor terlebih dahulu tempat yang satu ini. Tapi gue harus berhati-hati soalnya takut ada om-omnya gitu loh. Ngagetin gue aja, sialan. Permisi. Oh, pantas aja nggak bisa dibuka. Ada kursinya. Gue takut ada omnya gitu loh. Enter. Tutup lagi. Oke.
Duh, ada suara apa? Ini gue harus ngambil sinyal lagi dah. Cepat naik ke sini. Kok ada kayak suara ya? Pam. Gue kayaknya harus ambil kardus dah. Buat mengambil. Ih, ngagetin aja ini figuran. Sialan. Oke. Okay. Oh. Kayaknya ada suara. Kayaknya ada ada tanda-tanda dari si Om. Wow, dia lagi nonton TV dong. Dia lagi nonton TV. Awas, itu dia. Kemana dia? Dia malah olahraga ya kan? Mau kemana? Kok dia tiba-tiba di situ ya kan? Tadi ada banyak kardus di mana ya? Waduh, kok malah dipasang lagi? Misi tadi kayak banyak kardus gitu loh, di mana ya? Gue lupa. Oke. Oh, dia lagi tidur. Kok gue balik ke sini lagi ya kan? Aduh. Gue kok muter-muter gak jelas. Misi. Gak tau gitu, kardus gue ambil tadi. Ah. Kemana ini? Oh ya, ke sini kayaknya, yang tadi banyak kardus. Nah, akhirnya ketemu juga. Nah, tiga cukup kali. Ayo kita lari. Wah, dia udah terbangun. Jilat gua. Aduh. Jilat gua kayaknya. Gua lewat mana ini? Gua sembunyi. Di sana. Tung dia enggak ngeliat gua. Oke, gua ganti item. Susah amat. Nah. Salah. Nah, aku keluar dah. Aduh, nyangkut gua. Dan kita tinggal buka ini. Permisi. Wow,
tidak masuk. Ah. Teren. Waduh. Kemana ini jalannya? Mama, woi. Tolong. Aduh, di luar kunci lagi. Aduh, dur. Aduh, pusing gua. Mau gimana lagi? Aduh, mau gimana lagi ya kan? Kita harus pasrah. Oh, ternyata memang benar harus ditangkap, teman-teman. Dua. Loh, nah loh. Apa yang terjadi sama gua? Ya kan? Kaki gua diperban kayak gini. Ini kan teman-teman. Wow. Ah. Ada yang lari. Wow. Kayak ada suara yang. Jangan-jangan. Halo. Ada suara tapak kaki. Halo. Nggak bisa lewat, teman-teman. Apakah ke sini? Wah, iya benar. Wih. Ini ngomong-ngomong gue kenapa ya? Kok kaos kaki gue bolong dan terus juga gue yang satunya nggak pakai sepatu gitu loh. Cuman pakai kaos kaki doang. Oke. Itukah pintu keluar gua? Yes, ternyata memang benar itu pintu keluar gua. Nah, halo. Tangannya juga diperban. Kenapa ya? Loh, kok, wah, ke rumahnya jadi aneh gini. Eh, gue belum siap, om. Aduh, gimana gue mau keluar ini? Nah, lo, aduh, gue belum siap, om. Tunggu, om, gue belum siap, om. Baiklah, gue bakalan menyesuaikan diri terlebih dahulu dengan tempat yang satu ini, ya kan? Dan gue mau mengeksplor. Wow, dia ada di depan gue ternyata. Aduh. Ada teropong, ya kan? Aduh. Oh, ada kayak tuas. Ada kayak tuas. Misi. Ya, mau masuk lemari udah ditangkap. Baru mau masuk kayak lemari udah ditangkap. Gua belum sempet explore gitu loh, teman-teman. Tadi ada kayak tuas di sini. Tuan. Ada kayak suara air. Wah, gua harus mengeksplor tempat yang satu ini terlebih dahulu nih, teman-teman. Tempatnya terlalu besar dan beda sekali dengan yang pertama. Pecah. Cuma sembunyi. Nah. Aduh, udah mondar mandir. Nah.
Aduh, dikunci lagi. Oh, ini ada lagi. Satu lagi di atas. Ada lagi di atas. Gua harus mengambil ambil kardus. Kardus. Mana kardus ya? Tadi pesan banyak. Mana ya? Bye. Oh, ini nih. Ada kardus satu. Ambil. Ya ampun. Itu napas apa? Ampun om, mana sih dia? Oh no, ah lari. Sembunyi. Ambil napas terlebih dahulu. Ketahuan. Ya, aduh. Baiklah teman-temanku sekalian, mungkin gue bakalan akhirin terlebih dahulu untuk gameplay Hello Neighbor-nya. Mungkin cukup untuk ya, mungkin gue bakalan akhirin terlebih dahulu untuk episode kali ini, dan gue bakalan akhirin terlebih dahulu untuk gameplay Hello Neighbor-nya ya teman-teman. Oke. Nah teman-temanku sekalian, mungkin cukup untuk episode game Hello Neighbor kali ini ya kan. Sepertinya ini akan menjadi cukup sulit ya kan, karena tempatnya itu sangat jauh berbeda dengan egg yang pertama. Karena sekarang tempat rumahnya si om ini, di sekeliling halamannya itu terdapat pagar-pagar kayu yang gak jelas, dan kemungkinan besarnya gue harus keluar dari tempatnya si om ini. Dan bagaimana caranya? Nantikan aja di next video, oke? Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video kali ini. Gue MB Gaming pamit undur diri. Siap.